Hai, ternyata kamu belum subscribe ya? Pencet yang tombol merah, kalau udah nanti tahun depan akan ada sesuatu yang ajaib datang kepadamu. Makanya langsung aja di subscribe, terima kasih. Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav, dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi Minecraft survivalnya guys, bersama Mipan dan Zuzuzu. Om lihat ada hantu. Wah, ada hantu. Ya ampun, apa itu barusan guys? Kalian ada yang tahu gak? Itu ada makhluk biru kecil yang kayak hantu. Aku baru pertama kali lihat. Kalau kalian tahu coba komen di bawah ya. Itu peliharaan aku, ya ampun, peliharaan Zuzuzu guys. Om, aku dapat blok aneh ini dari cave. Apa kamu menemukan ini Mipan? Ya ampun, ini blok apa guys? Wah tidak, aku tiba-tiba aku meninggoy guys. Astaga, ini apa guys? Mipan menemukannya di dalam goa guys katanya. Ya ampun, serem banget dia menyebar gitu ya. Tuh kan jadi jelek guys kemana-mana. Ya ampun, udah guys jangan menyebar lagi. Tidak, nanti tempat kita jadi jelek, isinya hitam-hitam semua. Itu apaan ya guys? Kalian ada yang tahu gak guys? Coba komen di bawah ya, karena aku belum tahu sama sekali. Nah, jadi guys, di video kali ini kita bakalan bermain game Minecraft Survival lagi guys. Kita akan membuat yang namanya taman bermain ya, karena di desa kita ini sangat membosankan guys, tidak ada tempat permainan. Jadi kita bertiga di sini akan coba build battle guys. Kita akan coba membuat taman bermain yang paling bagus, paling besar dan juga paling keren yang ada di kota Minecraft guys. Pokoknya gak ada yang bisa ngalahin kita deh. Nanti kalian bakalan lihat ya, taman bermain siapa yang paling bagus, punya aku, Mipan atau Zuzuzu. Oke guys, jangan lupa nonton sampai habis. Nah, tapi guys, sebelum kita mulai untuk membuat taman bermainnya, ya ampun, seperti biasa guys, langsung meninggoy. Nah, tapi guys, sebelum kita mulai untuk membuat taman bermainnya, jangan lupa like dan juga subscribe ya guys. Like tembusin sampai 100 miliar like. Oke guys, like sekarang juga yang lagi nonton. Aku hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih guys yang sudah like. Oke, Mipan sama Zuzuzu, kalian udah siap belum? Kita akan membuat taman bermain yang paling besar yang pernah ada di Minecraft. Nanti kita bakalan buat ayunan yang paling bagus. Kita bakalan membuat prosotan yang paling tinggi. Ya ampun, aku dipukul-pukul lagi dong. Ini Mipan psikopat banget guys. Dan juga nanti kita bakalan membuat yang namanya ayunan guys. Ayunan, prosotan, roller coaster, banyak banget deh kita buat ya guys. Langsung aja yuk guys, ntar kita buat jungkat-jungkit juga. Pokoknya kita bikin taman bermain kayak di sekolah-sekolah gitu guys. Sekolah TK. Siapa di sini yang sekolahnya ada taman bermain guys? Coba komen di bawah ya. Nah, untuk tempatnya kita sudah siapin di daerah sini guys. Tadinya tuh ini hutan, tapi hutannya udah kita bakar guys. Jadi sekarang ada lahan kosong begini deh. Aku di sini. Oke, ternyata Mipan pengen buat taman bermainnya di sebelah sini ya. Kalau Zuzuzu, kamu mau buat di mana? Oh, Zuzuzu di sini dia guys, di dekat laut. Kalau aku bakalan buat di daerah pasir yang ada di sana guys. Oke, let's go, kita ke sana. Nah, di sini aku udah siapin hewan-hewan guys. Ya ampun, Mipan kamu ngapain Mipan? Ini hewan-hewan aku. Astaga, malah dinaikin dong. Ya ampun, jangan dibawa kabur Mipan. Lihat guys, muka yang ini sama muka Mipan mirip gak guys? Coba komen di bawah ya. Jangan Mipan. Ya ampun, jangan. Astaga, Mipan rusuh banget guys. Oke guys, akhirnya aku sudah bersihin juga ya blok-blok hitam yang tadi guys, yang sangat mengganggu. Nah langsung aja guys, kita taruh lagi pasir-pasirnya di sini biar kelihatan bagus. Halo pigi-pigi aku. Nanti pigi aku ini bisa dinaikin guys, dia tuh jadi kayak ayunan nanti ya. Oke, kita hancurin. Ya ampun, parah banget guys Mipan. Aku jadi bekerja lebih seperti ini dong. Oke, aku belum buat sama sekali, sedangkan Mipan dan Zuzuzu sudah buat guys mereka. Waduh, aku bisa kalah ini mah guys. Gimana yang pertama kali aku buat adalah ininya guys, ayunannya ya. Kita membutuhkan yang namanya satu oak fence guys di sini. Oke, kita membutuhkan ini. Nanti piginya kita gelayutin guys. Terus kita nanti bisa naikin deh.
Mari kita coba guys, apakah berhasil atau enggak ya. Kita naikin. Oke, naikin lagi. Nah, langsung aja kita ambil satu piggy guys. Yah, lepas semua piggy aku guys. Oh no, jangan kabur, ada zombie air lagi yang ngeliatin guys. Oke, om penyiksaan hewan. Enggak dong, ini enggak penyiksaan hewan guys. Apakah ini penyiksaan hewan atau tidak guys? Coba komen di bawah. Nah, gitu. Ya ampun, dia enggak terbang dong, masih kurang tinggi guys. Oke, nah mungkin segini cukup guys tingginya guys. Kita hancurin dulu. Menurut kalian aku penyiksaan hewan atau tidak? Komen di bawah guys. Gak boleh ya, kita tidak boleh menyiksa hewan guys. Karena hewan adalah makhluk hidup juga. Dia berhak hidup dengan bahagia guys. Ya ampun Mipan, aku di headshot dong. Oke, sekarang kita coba guys, apakah aku udah berhasil atau belum ya membuat ayunan ininya. Oke, nah udah berhasil guys. Kasian banget ya, dia digantung seperti itu guys. Ini hanya di game ya, kalau di game gak apa-apa guys. Nah, jadi kita bisa naik deh guys. Ya, kurang tinggi ternyata guys, masih kurang tinggi. Dia masih ngegantung. Bentar, kita agak tinggiin lagi berarti ya. Tinggi lagi, tinggi lagi. Ya ampun, aku gak punya ini dong. Ih, parah banget pigi aku diselepet guys. Jangan gitu dong. Parah banget penyiksaan binatang guys. Nah, langsung aja guys. Kita coba lagi ya. Kita coba, kita taruh. Sekarang pasti bisa. Hah, 1, 2, 3. Oh, gak bisa guys. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kurang nyampe aku guys. Kita naik dulu bentar. Nah, berhasil guys. Dia sudah terbang guys. Ini baru yang aku cari guys. Main ayunan. Taman bermain aku seperti ini guys. Seru banget kan tuh. Kamu, yah, kok pos dinaikin dia turun sih. Gak seru guys. Padahal kalau gelayutan begitu seru ya tuh guys. Menurut kalian seru gak kalau gelayutan gini? Nope. Seru banget kan. Tapi pas dinaikin lihat turun dong. Oh. Ya ampun. Ya malah putus guys. Astaga. Gagal aku guys. Nah, jadi taman bermain aku pengen aku ini guys, pengen aku ini ya, batasin dengan batu seperti ini untuk menandakan kalau di sekitar sini adalah area bermain, taman bermain guys. Oke, jadi kalau masuk ke dalam garis ini berarti kalian tandanya sudah masuk ke taman bermain. Nanti kita lihat guys, taman bermain siapa yang paling keren ya, punya aku, Mipan atau Zuzuzu guys. Kita lihat nanti hasil akhirnya. Oke guys, batasan taman bermain aku udah selesai guys. Yang pertama kali aku buat wahananya, aku pengen membuat wahana kereta muter guys. Let's go, kita buat wahana kereta muter guys. Jadi dia cuma muter-muter doang ya. Kita buat mungkin dia di daerah daerah sini deh guys, tempat awal ya. Kita buat seperti ini. Oke, kita buat ini adalah kereta muter guys. Oke, kita buat, kita buat. Oke, gini tengah-tengahnya. Oke, sekarang kita tinggal taruh jalan keretanya guys. Nah, kereta muter guys. Aku ada gak ya keretanya? Oke, ternyata ada guys. Langsung kita taruh, berhasil. Wahana kereta muter guys. Ya ampun, masa kecil kurang bahagia guys. Mainannya cuma begini doang dong, mainan keretanya. Oke, selanjutnya aku bakalan coba untuk membuat yang namanya perosotan guys. Di sini aku akan membuat perosotan yang paling tinggi yang pernah ada guys di Minecraft ya. Oke, langsung aja kita buat perosotan tertinggi di dunia guys. Let's go, kita buat. Dari mana ya? Dari sini kali ya guys. Dari sini nah, kita buat guys. Dari sini. Oke, dari sini kita buat perosotan paling tinggi. Langsung aja guys, kita buat. Oke, ke atas. Ke atas, terus guys sampai tinggi banget. Ya ampun, jatuh dong. Thank you.
Oke, guys, sudah berhasil. Aku sudah berhasil membuat perosotannya, guys. Sekarang kita tinggal bikin jalan naik ke atasnya ya. Oke, kita buat dari sini. Kita tinggal buat pakai tangga, guys. Nah, berhasil juga, guys. 1, 2, 3. Oke, berhasil. Sekarang aku tinggal buat tangga. Aku gak punya tangga lagi. Kayaknya aku harus minta Mipan dan Zuzuzu, guys. Mereka sepertinya punya. Nah, ini dia Zuzuzu. Zuzuzu udah jadi seperti itu ya, wahana bermainnya. Kira-kira ada apa aja Zuzuzu? Dia cuma buat rumah jembatan doang. Ini Mipan. Mipan lagi buat mobil, guys. Taman bermainnya ada mobil. Mipan, minta ini dong, minta tangga. Minta tangga, guys. Nah, gitu dong. Oke, thank you. Sepertinya wahana aku yang paling seru, guys. Karena lebih banyak tempat bermainnya. Iya, karena nebang hutan banyak, aku jadi banyak kayu. Oh gitu, bener juga sih. Kan tadi pohon habis kita tebang ya, guys. Nah, jadi deh, guys. Ini perosotannya. Tapi untuk perosotannya harus pakai ini, guys. Harus pakai kereta ya untuk naik perosotannya. Kita coba, guys, perosotannya seseru apa ya. Let's go, guys. Udah malam lagi dong. Cepet banget, guys, malamnya. Baru buat 2 tempat. Oke, let's go, guys. Wah! Seru, guys, seru, guys. Menurut aku ini seru banget perosotannya. Kita coba lagi, guys. Mari kita coba lagi ya perosotannya dari atas. Oke. 1, 2, 3. Masa kecil kurang bahagia, guys. Mipan sama Zuzuzu, udah malam, kayaknya kita harus tidur lagi deh. Kita harus tidur dulu, guys, sebelum zombie banyak yang muncul. Let's go, tidur, guys. Itadakimasu. Oke, guys. Ya ampun, diserang zombie dong. Kayaknya zombie pengen bermain di taman bermain aku deh. Pagi kedua, pagi juga Mipan. Oke, kita hancurin. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya air mancur, guys. Jadi di taman bermain aku bakalan ada air mancur nih, guys. Let's go, kita buat air mancur ya. Ih, ganggu, guys, zombinya serem banget. Kita buat air mancur di daerah mungkin di sini, guys. Aku sedikit bingung sih untuk membuat air mancur tuh seperti apa ya. Tuh, guys. Ya ampun, kenapa ada kamu zombie? Sini kamu zombie. Zombinya tinggi banget, guys. Nah, kayaknya kita harus pakai slab deh, guys, untuk membuat air mancurnya. Jadi air mancur, guys. Oh my god. Aku sangat keren, guys, untuk membuat taman bermain. Pasti pada betah nih anak kecil, guys, kalau main di taman bermain aku. Nah, selanjutnya aku pengen coba buat rumah warna-warni, guys. Di sini aku udah siapin ya bloknya. Jadi kita akan membuat rumah warna-warni. Nanti ada jembatannya gitu, guys, yang bakalan nyebrang. Karena anak-anak kan suka nyebrang dia, guys. Jadi kita buatin dulu rumah warna-warni, guys. Let's go, rumah warna-warni yang paling keren yang pernah ada di dunia, guys. Ini aku gak tahu, guys, buatan aku ini dari tadi berantakan banget ya. Nah, jadi seperti ini, guys. Kita akan membuat jembatannya di sini nih. Jadi ini jembatannya, guys, kita bakalan buat ya. Ini adalah jembatannya. Dan akan menghubungkan ke rumah yang satu lagi, guys. Oke, kita buat lagi. Oke, kita buat rumah satu lagi. Jadi ini rumahnya ada dua, guys. Dia bisa nyebrang lewat tengah-tengah gitu. Karena di taman bermain yang aku lihat tuh dia suka ada sih rumah kayak gini, guys. Ya ampun, wall warna merah aku habis dong. Ini aku harus ngambil lagi. Untung aku udah sediain stok yang sangat banyak, guys. Nah, langsung aja kita lanjut lagi, guys. Let's go. Kita bikin tembok. Oke. Sekarang ini. Oke, udah. Ini udah. Berhasil. Aku berhasil membuat rumah warna-warni, guys. Tinggal atapnya doang ya. Ini masih jelek banget, guys. Masih aneh banget dong. Ini masih kelihatan melayang rumahnya. Aku butuh warna biru, guys, untuk membuat jadi tiang gitu ya, biar gak kelihatan melayang.
Oke, sudah selesai guys. Untuk rumah warna-warninya, kita bersihin dulu. Untuk rumah warna-warni udah, air mancur udah. Ini taman bermain kereta udah, perosotan udah. Berarti kita tinggal buat ayunan guys. Aku bakalan buat ayunan di sini ya. Oke, langsung aja kita buat di daerah sini guys. Yang pertama kita buat pilarnya dulu. Oke, ini pilarnya guys. 1, 2, 3. Oke, mungkin 3 udah cukup kali ya guys. 1, 2 atau 2 nih. Aku masih bingung sih guys, 2 aja deh. Oke, sekarang kita buat ininya, atasnya, buat naro ayunannya guys. Oke, kita naik ke atas. Oke, udah ke sini. Oke, udah guys. Abis itu kita kasih rantai. Jadi di sini ayunannya kita pakai rantai guys. Kita taruh. Oke, udah. Kita taruh lagi. Oke, dan terakhir kita pakai trapdoor. Nah, ini dia guys ayunannya. Ya ampun, kayaknya ini masih terlalu mepet deh guys. A few moments later. Jadi guys, yeah. Menurut kalian mirip gak ayunan yang aku buat guys? Keren banget kan? Kita bisa naik ayunan guys. Nope. Oh my god, seru banget guys. Apalagi yang kurang menurut kalian? Coba kalian komen di bawah guys. Taman bermain aku, wahana apalagi yang kurang? Kalau kalian sudah komen, nanti aku baca guys. Nanti aku coba buat ya komenan kalian. Sekarang kayaknya kita harus bobo dulu deh guys, karena udah malam. Kita tidak boleh begadang guys. Kita harus bobo dengan cepat biar kita hidup sehat. Ayo Mipan sama Zuzuzu, kita bobo. Itadakimasu. Oke, pagi Mipan dan Zuzuzu. Sekarang aku pengen lihat punya Mipan dan Zuzuzu guys. Kira-kira udah jadi apa aja ya? Aku baru jadi satu. Ya ampun, Mipan baru jadi satu guys. Taman bermainnya. Kalau Zuzuzu baru jadi seperti ini. Wah, ada apa ini guys? Ini kayak tempat dia buat membangun istana ya. Tempat pasir gitu guys. Tempat bermain pasir. Wah, trampolin. Ada trampolin guys. Wah, seru juga guys, wahananya Zuzuzu ada trampolin. Oke guys, sepertinya taman bermain aku udah jadi deh guys. Kemungkinan cukup segini doang guys. Sekarang aku pengen bikin pintu masuknya ya, karena di sini belum ada pintu masuknya guys. Jadi untuk bagian sini adalah pintu masuknya. Kita bakalan desain sebagus mungkin guys. Pintu masuknya aku bakalan pakai seperti ini. Oke, kita butuh naik ke atas dulu, sabar. Oke, nah, ini dia taman bermain aku guys, pintu masuknya. Kayaknya untuk tengah-tengah ini kan masih kosong guys. Tengah-tengah ini mau aku kasih petasan aja deh guys. Karena kan anak kecil suka petasan. Jadi kalau malam hari bisa kita setel petasan guys. Jadi aku bakalan taruh sini petasannya guys. Oke guys, akhirnya taman bermain kita selesai juga guys. Setelah menunggu Mipan 1000 juta hari ya. Nah sekarang kita bakalan nunjukin ke kalian taman bermain kita yang paling keren guys. Ya ampun, Mipan psikopat banget guys. Pasti selalu diselepet aku sama panahnya. Oke langsung aja guys, kita review, let's go. Mulai guys, kita akan mulai dari buatan punya Mipan dulu ya. Karena buatan punya Mipan yang ada di tengah-tengah guys. Ini dia. Kalian bisa kasih nama gak taman bermain kita apa namanya? Kalau kalian punya ide komen di bawah ya guys. Oke, di sini ada kafe. Karena ini kan tempat awal taman bermain guys. Jadi di sini ada kafenya nih guys, Taman Mizu. Wah, Taman Mizu, apakah kalian pada setuju guys namanya Taman Mizu? Aku paling bagus, nanti aku pengen tambah lagi. Oh, katanya Mipan ini masih kurang guys. Jadi yang ini tuh buatan Mipan semua. Di sini ada mobil lah dong. Lihat guys, ini mobil yang jualan makanan. Terus ada apa ini guys? Ada kepala naga dong, mangap-mangap. Sepertinya kepala naga ini lapar guys. Terus kita bisa jualan juga di dalamnya. Halo, ada yang bisa aku bantu? Siapa yang mau beli guys? Kamu mau beli? Zuzuzu mau beli apa? Daging? Nih silakan diambil ya. Daging tuh daging. Seru banget guys bisa jualan. Tapi gak bisa keluar dong. Tolong Zuzuzu bukain. Jadi ini untuk bagian kafenya guys, punya Mipan ya. Dan di sini ada tamannya guys. Lihat deh. Oh my god, ada ayunannya. Dan sama ada apa ini Mipan? Oh ini perosotannya guys. Dinaikin sama trader dong.
Lihat Mipan, ada yang berkunjung. Tradernya naik prosotan kamu sama kuda-kudanya. Ya ampun Mipan, jangan dibunuh, kasihan. Parah banget ya guys, si Mipan malah mau dibunuh dong. Waduh, jangan pernah guys main ke taman bermain Mipan. Yang ada kalian malah dibunuh ya. Ah kan bener guys, psikopat guys Mipan. Nah jadi begitu aja guys untuk buatan Mipan. Coba kalian komen di bawah ya, nilainya berapa dari 1 sampai 10. Oke guys, sekarang kita lanjut ke buatan punya Zuzuzu. Ini dia guys punya Zuzuzu. Zuzuzu ini punya kamu ada apa aja? Tolong dijelasin dong, aku gak tahu. Yang aku tahu ini doang, ini ada kamar mandi guys. Ada 2 kamar mandi gitu di sini. Nah ini juga ada kamar mandi deh. Kalau ini, nah ini aku tahu nih, ada ayunan sama monkey bar om. Oh jadi ini monkey bar guys, buat kayak naik-naik gitu ya, kayak olahraga gitu. Ya ampun mereka berdua malah berantem dong. Dan di sini sama ada perosotan juga guys, ada jembatan juga. Ya ampun Mipan, Mipan panas. Astaga gak ada air lagi guys. Oke jadi begini guys untuk buatan Zuzuzu. Nah yang paling aku suka Zuzuzu ada trampolin guys. Kita coba ya trampolinnya. 1, 2, 3. Oke kalian komen di bawah guys, kira-kira berapa ya guys nilainya dari 1 sampai 10 buatan Zuzuzu ini. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu adalah buatan aku. Sini guys lewat jembatan. Buatan aku yang paling banyak mainannya guys. Nah ini pintu masuknya. Di sini ada kereta-keretaan guys. Ya ampun Mipan jangan dihancurin ya. Parah banget guys malah dihancurin dong. Mipan jangan dihancurin. Mipan rusuh banget guys. Ya ampun. Nah seperti ini malah dihancurin dong prosotannya. Parah banget guys Mipan ya malah dihancurin. Nah gitu dia guys, ada prosotan. Di sini ada tempat kereta juga, ada air mancur. Dan ada tempat ini guys, apa ini namanya, petasan ya. Iya petasannya habis, dicuri sama Mipan. Balikin Mipan petasannya. Kita coba naikin prosotannya dulu deh guys. Let's go, kita naik prosotan. Kita coba guys, prosotan paling keren di dunia guys. 1, 2, 3. Wah. Ya ampun. Oke, di sini juga ada ayunan. Ini petasannya udah dibalikin, guys. Dan di sini ada yang namanya tempat duduk untuk nunggu, guys. Sama ada rumah warna-warni ya. Karena anak kecil kan suka rumah warna-warni, guys, buat nyebrang gitu. Jadi begitu aja, guys. Ya, hujan dong. Pertanda buruk, guys, kalau hujan. Nah, jadi begitu aja, guys, untuk kita membuat taman bermain. Kira-kira taman bermain kita nilainya berapa ya, guys? Kalian coba komen di bawah ya dari 1 sampai 10. Oke, guys, komen sekarang juga dan tentuin punya siapa yang paling bagus. Oke semuanya, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga buat kalian yang sudah klik tombol like dan juga subscribe-nya. Dan juga jangan lupa komen guys, kira-kira next kita bakalan buat apa lagi ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di video Kudaf lainnya. Bye-bye guys. Dadah semuanya. Ya ampun Mipan, kamu ngapain Mipan? Serang Mipan guys. Terbang Mipan. 1, 2, 3. Ya ampun jelek banget Mipan gak bisa terbang.